Keselamatan adalah elemen yang memerlukan tumpuan penuh oleh seseorang individu. Ia juga amat dititikberatkan ketika bekerja supaya diri sentiasa peka dengan keadaan sekeliling semasa bertugas. Aizah Faizin Mohd Rosli, satu-satunya petugas wanita yang telah berkhidmat selama 2 tahun di sini. Saya sebagai seorang wanita ingin mencabar diri saya untuk bekerja dalam bidang 3D ni. Saya nak beritahu kepada semua wanita-wanita bahawa kerja yang bahaya ni tak semestinya dilakukan oleh lelaki saja. Kita sebagai perempuan pun boleh juga buat benda ni. Saya tengok apa peluang yang saya ada, saya akan grab benda tu. Dan peluang yang saya dapat ni, dia bukanlah yang rugi. Benda ni bernilai kepada saya. Sebab saya boleh tunjuk pada semua bahawa pekerjaan ini memang berbaloi. Mesra disapa Aizah, suri rumah tangga berusia 26 tahun ini hanya berlatih selama 2 bulan sahaja sebelum ditugaskan di lokasi sebenar. Ini kita tahu tu kat SCC. Itu yang pencapaian saya terbaik setakat ini. Memang skyscraper yang tertinggi dekat antara yang tertinggi dekat Malaysia ni. Tak kisahlah apa dua bidang kerja yang kita lakukan. Safety first, yang tu yang penting. Apa-apa kerja, fikir dulu apa yang perlu dilakukan, ikut SOP yang diberikan dan bekerja dengan selamat. Tarik ya. Selitkan tali ni. Dan lock ya. Lepas. Okay, masukkan set. Okay. Okay. Sikit. Okey, macam ni. Pegang plate hitam ni. Okey. Dimas! Usai sesi latihan, kebiasaannya rutin mereka akan bermula pada jam 2 petang sehingga 6 petang. Cuaca merupakan faktor utama yang boleh mempengaruhi jadual kerja mereka. Menurut Aizah, ia adalah rintangan yang selalu dihadapinya ketika bertugas. Berasal dari Alor Setar Kedah, Aizah mementingkan fokus dan ketelitian yang tinggi semasa berada di lokasi. Bagi mengelak daripada berlaku sebarang kemalangan dan kecuaian, graduan pengurusan ladang ini juga amat tegas dalam pemakaian peralatan keselamatan. Selalunya memang cuci memang basah ke atau air memang kena air dari? Kita ikut klien lah. Ada klien yang nak cuci basah, ada klien yang nak cuci. Tapi mesti macam bangunan hotel je ni kita akan buat cuci basah. Cabar juga kerja ni. Okay, baik. Saya sekarang berada di ketinggian 36 tingkat di sebuah menara di Kuala Lumpur. Dan menurut Aizah, betul? Menara ini hanya mengambil masa 2 bulan, betul? Untuk dicuci sepenuhnya. Dan saya dimaklumkan juga angin yang kuat dan juga cuaca yang tidak menentu memberikan kesukaran bagi mereka untuk melakukan kerja-kerja pembersihan. Biarpun tugasnya amat berisiko tinggi, bagi Aizah, pekerjaan ini boleh memberikan inspirasi buat mereka yang berminat.